Hai, jumpa kembali di video saya. Hari ini kita akan unboxing satu emblem lagi. Nah, emblemnya apa? Emblemnya emblem RS. Kita langsung buka saja ya. Nah, ini produknya. Oi, ini ada klem ya untuk memasang di grill ya. Ada dua mur, dua baut dan dua penjepit ya. Ada plat besinya di sini. Nah, bentuknya seperti ini, tulisannya RS. Modelnya miring ya, fontnya miring. Terus warna merah bagian dalam ya, bagian luarnya chrome ya. Bagian belakangnya seperti ini. Nah, ya. Apabila Anda mau memasang ya bagian belakang ini, Anda harus gunakan ini. Apa perlengkapannya ya. Oke ya. Anda bisa pasang seperti ini, kemudian Anda masukkan ya seperti ini ya. Kalau grillnya sudah terpasang, masuk seperti ini. Ini ada di belakang grill, tinggal Anda masukkan skrup ini, apa mur ini, ke dalam sini untuk mengunci agar emblem ini ketat ke grill gitu, atau bisa miring seperti ini juga bisa ya, tapi rata-rata pemasangannya seperti ini. Oke. Nah, kita lihat produk ini ukuran panjangnya, totalnya ya, kita ukur dari bagian paling panjang ke bagian paling panjang itu 9,2 cm ya. Lebarnya 2,2 cm. Jarak antar bautnya 5, 3 cm ya. Bahannya logam ya. Nih, penampakannya seperti ini agar Anda jelas ya. Belakangnya seperti ini. Oke. Apabila Anda membutuhkan produk ini, bisa kontak nomor WA dan handphone yang ada di deskripsi video. Oke, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.